merta. Judul Lions Forever, dua orang juga telah pun dijatuhkan sekarang ini, meninggalkan dua orang saja daripada mereka. Sukar untuk mereka kekal bertahan sebab pemburu tinggal bersorangan sekarang ini. Trix mencari, tetapi itulah dia Judo Lions. Kit yang mereka boleh bawa untuk sampai ke sekat-sekat terakhir. Tapi nampak gayanya adaptasi bermain first aid semua pasukan sedang buat. Apa yang nah. Nah, ambil kau. 20. Selesai. Tapi tak tambah lagi. 21. Ada lagi. 25. Wow. Adoi. Tapi dia kena main lambat. Dia kalau 25 sampai sekat 5 je kalau dia start main daripada sekat keempat. Dia kena banyak lagi ataupun dia kena masuk lebih dalam. Dan main lambat tekan first aid tu macam sebelum ni, baru ni, dia tengah cari lagi. Tengah cari lagi. Dia siap bawa motor lagi tu. Dia pergi ke mana kompa-kompa kosong lagi. Dia pergi cari first aid untuk member dia. Dia akan bergerak dengan sangat-sangat jauh. Kalau kita tengok kat bagian minimap tu, dia dah berlalu pergi dah. Dia tak kisah pun. Kalau ada team nak bunuh aku, bunuhlah. Tapi objektif penting, cari first aid untuk kacang susu. Tapi Leto daripada semalam dia bermain, hari ni juga dimainkan lagi. Banks nampaknya akan direhatkan untuk pasukan Axis Red One. Ya, betul. Nampak gayanya itu yang berlaku. Mungkin jugalah kan, kerana Axis Red One tak target nak pergi ke C disebabkan mereka tidak akan bermain dengan the best player yang mereka ada, iaitu Mika, yang mana terpaksa direhatkan juga sebab tak cukup umur. Tapi DOS dapatkan MAB dekat, itu perlawanan jarak dekat kalau kita perhatikan. Yep. Beberapa trade berlaku. Yep, di bahagian ban, satu lontaran botol kicap berapi daripada Pamis untuk cari satu orang pemain daripada pasukan MAB. Tapi nampaknya retreat terlebih dahulu untuk pasukan Dingoes Esports. Tapi lontaran demi lontaran utility belum lagi berhenti dibalas antara satu sama lain. Tapi kedudukan sebenar, mereka belum lagi tahu sebenarnya. Tapi kelihatan seperti Dingoes akan set up di bahagian dalam circle yang kedua. MAB sama ada mereka push the fight, ambil fight ini, bergaduh dengan Dingoes ataupun melakukan satu rotasi yang lebih lebar ke bahagian bawah Dingoes Esports. Ya, betul. Dan itu sepertinya niat mereka sebab circle ini tidak terlalu menghukum dari segi damage, tidak terlalu menghukum dari segi kesakitan yang mereka tanggung. Tapi Man Parang! Wow. Man Parang? Ini bukan Man Parang. Ini Man Healing. Man Healing? Dia masuk. Man Drax tak ada. Kan? Yep, tiada Drax. Ya, tiada Drax. Maka Man Parang yang akan memegang title Dr. Man. Jadi, ya, itu adalah satu perkara yang baru untuk mereka lakukan. Meletakkan Man Parang. Aduh, nasib baik tak mati. Aku fikir dia tersalah target kan. Dia sepatutnya target air kan. Tapi tak apa. Man Parang sekarang ini adalah healer untuk pasukan Sam 9. 28. Dr. Man. 28 Dr. banyak. Man. 28. Tapi agak awal juga tahu sebenarnya untuk dia berada dekat luar zone yang ketiga. Tapi mungkin dia akan pakai bandage ataupun beberapa utility pemilihan yang lain. Begitu juga dengan NC. Dah pun ada 11 untuk Magic. Dan nampaklah seperti dia lakukan sekarang. Dia sudah pun healing menggunakan bandage 24. So tak ada masalah. Tapi For Rivals akan bergaduh. Yudo Alliance For Rivals akan bergaduh dengan Homeboys. Dan kelihatan dua knockdown telah pun didapatkan, tapi I'm Pro akan dapat dihabiskan serta-merta. Judo Lions Forever, dua orang juga telah pun dijatuhkan sekarang ini, meninggalkan dua orang saja daripada mereka. Sukar untuk mereka kekal bertahan sebab pemburu tinggal bersorangan sekarang ini. Trix mencari, tetapi itulah dia Judo Lions Forever dikeluarkan di tangga yang ke-16 dengan dua penyingkiran. Hanya dua mata saja mereka berjaya dapatkan. SMG juga dikeluarkan dalam masa yang sama oleh Team Hub yang nampak gayanya tidak mahu untuk menyerah kalah, tidak mahu untuk bermain dengan sambil lewa. Dan mereka sekarang ini dah ada 3 penyingkiran dalam tangan. Yep, masih lagi ada 4 orang pemain mereka. Masih lagi berada di kedudukan yang cantik di dalam circle yang baru saja dibuka. Hard shift untuk Geek Fam lagi. Adakah ini game untuk Geek Fam? Tapi kalau tengok dekat bahagian Zami, ada pasukan NC. Kalau mereka sempat masuk sebelum Axis membuka kawasan mereka dengan lebih luas, NC ada kawalan high ground di bahagian belakang circle yang keempat ini. Circle yang ketiga, maafkan saya. Tapi sekarang THQ tidak dapat untuk bergerak banyak. Mereka dikelilingi oleh Clutch, Homeboys dan juga pasukan yang lain. Okey, kelas gerilah, kelas gerilah. Dingoes Pamis sekarang ini akan melepaskan tembakan terhadap pasukan Geek Fam yang mana telah pun berjaya mendapatkan kawasan circle. Tetapi terus akan berpatah balik adalah seorang Yuhai. Yuhai berpatah balik. Khairul, inilah satu pemandangan yang agak amazing sebenarnya. Disebabkan
sebelum ni kita kenal, UI kalau dah kat depan, dia memang akan minta support tapi sangat berdisiplin. UI di Geek Fam. Dia patah balik. Dan sekarang ini, dia akan ikut arahan dah, bro. Ya, betul. Pantang mundur kecuali operasi, tetapi UI tersebut telah pun dijinakkan oleh seorang Damroot. Wow, amazing. Good job daripada Damroot. Tapi Geek Fam, mereka memang betul-betul fokus dengan objektif. Mereka ada kawasan painan. Mereka tak boleh hilangkan pegangan mereka di kawasan tersebut. Tapi Farang Legend sedang pun membidik terhadap kawasan yang dipegang oleh pasukan EVOS. Helton dengan bom tangan ini adakah tepat untuk menutupkan satu orang di bagian atas? Hampir 50% nyawa beliau ditolak, dibalas kembali dengan satu lagi bom tangan. Tapi Helton masih tegak berdiri, cuba untuk menjaga kawasan mereka sehabis baik. Dan telah pun berjaya untuk mengalahi EVOS sebenarnya. Sebab EVOS yang lain seperti CMC dan juga Kuza dijatuhkan oleh THQ. Pelanggaran tak berjaya terhadap kawasan compound ini menyebabkan THQ mendapatkan lagi mata singkir yang sangat-sangat mudah. Ya betul, mereka sekarang ini on fire untuk tim Hot. Harapnya tidak ada kesilapan yang sama yang mereka lakukan seperti sebelum ini. Tetapi permainan yang tidak berhati-hati juga sedang dilakukan oleh pasukan lain sekarang ini. Farang Legend terus saja bergerak ke depan dengan pengetahuan yang EVOS VIP telah pun keluar daripada kawasan ini. Molotov cocktail di baling, tapi Razor sedang ditembak daripada kawasan belakang. Hampir terjatuh, nampak macam, ya betul, EVOS VIP dikeluarkan di tangga yang ke-14. Farang Legend kekal bertahan. Sekel agak sukar untuk menjadi milik mereka. 21 first aid kit untuk healer pasukan daripada Clash Guerrilla. Tak terlalu banyak sebenarnya. Yup, lihatkan homeboys. Mereka sudah pun berada dalam kawasan zon aman jika tidak silap saya. 3 mata penyingkiran telah pun ada untuk Bud. Tapi kebanyakan pasukan perlu untuk bergerak daripada kawasan cave ini. Seperti Farang Legend, THQ maupun Clash Guerrilla perlu untuk bergerak masuk dengan pantas. 13 saat. Jika tidak mengorak langkah sekarang, banyak masalah yang akan berlaku. Dan nampaknya pengejaran untuk kawasan compound kecil tersebut di bahagian bawah dicari oleh Clutch dan juga Red One. Nampaknya Magix masih lagi dengan healing sebenarnya daripada keseluruhan. Dia akan lepaskan ke arah Hobart. Tanky berjaya mendapatkan satu. Tapi dah berjaya satu trade di sini dilakukan oleh Tam. Cuma terdapatkan confirm kill. Dapat satu di sini. Mantap daripada Homeboy. Frankie menunggu. Dia terus bergerak ke depan. Cuma terdapatkan berjaya Homeboy. Dia akan lepaskan headshot. Tapi Frankie yang nampak kayanya dijatuhkan Homeboy. Masih lagi garang. Cuma untuk melakukan revival sekarang ini. Oh, revival sudah berjalankan oleh kedua-dua belah pihak mungkin. Ataupun NC tinggal berbaki dengan seorang pemain saja. Homeboys akan dapat untuk reset. Kecuali kalau Rush ada bom serangan untuk dilontarkan. Dan ketiga-tiganya mungkin dapat dia untuk dihabiskan. Tapi Homeboys akan mengeluarkan NC. Satu-satunya pasukan di dalam circle ialah pasukan Homeboys. Dan nampaknya mereka akan dapatkan chicken dinner di game kita yang ketiga. Khairul, same line kan? Ya, betul. Yeah. Manfaat. Oh. Dr. Manparang masih kekal bernyawa dan sekarang ini 10 mata dalam genggaman mereka. Sayangnya kalau dia bertahan satu saja lagi, dia akan mendapatkan tempat kedua. Bosku sekarang ini yang akan dapatkan tempat kedua. Manparang tunduk bangun. Manparang dijatuhkan di tangga yang ketiga. Dan MAB sebenarnya John. Top 7, top 2 dengan 7 first aid kit. Ya, 7 first aid kit. Masih lagi bermain first aid kit, mungkin dia akan menghabiskan saja first aid kit beliau untuk mengelakkan apa-apa mistake. Dia takut jika ada lagi pihak lawan yang sedang bermain healing kerana 3 lagi pemain yang berbaki. So, clear chicken dinner. Homeboys akan dapatkan chicken dinner mereka yang pertama untuk 3 hari permainan kita. Ya, betul. Akhirnya dah ada 11. Betul. 11 tim yang dah berjaya mendapatkan chicken dinner. Hanya 5 tim saja lagi yang belum berjaya. 10 tim. Maksudnya lagi 6 tim je lagi yang belum berjaya mendapatkan chicken dinner. Sangat-sangat kompetitif. Dan John masih tunduk bangun. Satu habit sebenarnya, tunduk bangun sambil pegang first aid ni. Dia sebab tak nak orang tembak kan kadang-kadang kan. Yeah. Tapi dia pun tak sempat dapatkan yang last tu. Dan itulah dia chicken dinner untuk pasukan daripada Homeboys.